Pemirsa, seorang pria nyaris diamuk warga setelah kepergok akan mencuri kotak amal Masjid Hidayatul Mustaqim, RT 9 Palima, Kota Baru. Tamrin alias Rusman nyaris diamuk warga RT 9 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru pada Minggu 22 Januari 2023 siang. Setelah dirinya kepergok warga saat akan mencuri kotak amal Masjid Hidayatul Mustaqim. Menurut keterangan Tengku, ketua masjid, pelaku ketahuan saat hendak masuk ke dalam masjid dengan mencongkel jendela dan tralis masjid. Setelah ketahuan oleh warga, dirinya yang panik langsung kabur dan diteriaki oleh warga. Alhasil, pelaku pun berhasil ditangkap oleh warga. Setelah berhasil ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Kota Baru. Cuma dia ini dia sempat nyongkel. Kebetulan yang tahu itu ustadznya. Ustadznya mau sholat jiwaan, pengennya kok ada orang di samping itu kan. Nah, pengennya ada orang di samping. Habis itu dia manggil tetangga. Tetangga itu tiba-tiba waktu dia manggil tetangga itu, tetangganya datang. Waktu tetangganya datang, mana malingnya? Karena ditanya mana malingnya, dengar dia suaranya, dia lari. Dibilanglah, begitu dibilang seperti itu tadi, langsung dia lari kan, lari dikejarlah maling-maling kata Ustaz. Kapolsek Kota Baru Kompol Pamenan saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu, pelaku saat ini telah ditahan di Mapolsek Kota Baru. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.